tebak-tebakan episode kedua. Jadi ini kita dapat usulan dari Kristal. Terima kasih Kristal yang udah ngusulin. Nama segmen ini Tempe Tebak-tebakan menjadi pengetahuan. Gimana? Kucing. Jadi untuk sekarang kita pakai bahan nama itu aja. Kalau kalian masih banyak ide-ide menarik, kalian tulisin di komen aja. Nanti ada hadiah menarik bagi yang terpilih untuk kami pakai nanti. Hadiahnya apa? Yang penting ada hadiah, yang penting udah. Di kali ini kita akan menebak berapa gaji YouTuber. Tepuk tangan. Jadi, YouTuber-YouTuber favorit kalian, kami akan tebak berapa gajinya dan kami akan bongkar semuanya. Berapa penghasilan sebenarnya mereka? Tidak perlu ada yang ditutup-tutupin. Kami akan sebutin angka berapa sekaya apa mereka. Ya, jadi di video kali ini kita akan tebak-tebakan sambil sharing pengetahuan seberapa banyak pendapatan yang didapat YouTuber Indonesia hingga saat ini. Dan semua informasi ini kami dapat dari internet, dari mengacu salah satu website. Jadi kalau misalkan ada salah-salah informasi dan segala macamnya, kami mohon maaf dari sekarang dulu. Dan semua ini tidak bisa dipercaya 100%. Berapapun pendapatan mereka, itu hanya mereka yang tahu. Ini mungkin kita bisa jadikan gambaran dan motivasi seberapa besar nya aja gitu. Hukuman tebak-tebakan kali ini yaitu jeruk nipis. Wah, kata indah dia ada tebak-tebakan, guys. Jeruk-jeruk apa yang enggak tebak? Apa ya? Hah, jus jeruk. Salah. Salah, 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 salah. Jeruk nipis. Karena dia nipis. Jadi siapa yang salah atau kalah, dia akan telan mentah-mentah. Nggak telan, gigit-gigit. Gitu ya. Aja, harus digigit ya. Gitu. Oke, mari kita mulai tempe. Tebak-tebakan. Bersama tempe. Nggak, nah. Tempe. Tebak-tebakan menjadi pengetahuan. Jadi di sini akan ada dikasih clue-nya dulu YouTuber itu siapa dan kenapa. Lalu kami tebak dari informasi sebanyak apa yang kami dapat itu berapa nih pendapatan yang mereka dapatkan. Sebelumnya kami juga belum pernah ngebuka bahan ini, jadi 100% kita nggak pernah kenal sebelumnya. Ya. Assalamualaikum. Jadi semuanya ini yo, real. Salam. Waalaikumsalam. YouTuber pertama yang akan kami tebak yaitu dari Jeremy Paulin, YouTuber Indonesia dan selebriti internet sekaligus seorang pengusaha berkebangsaan Indonesia. Jeremy Paulin juga berhasil menerbitkan sebuah buku berjudul Nihongo Mantapu. Mantapu. Minasan konnichiwa. Enggak, ini salah. Kalau kita ini tahu Indonesia. Siapa? Itu ada vlogger kuliner. Jadi nanti ada sound effect-nya. Gini, ini kan belum ada sound effect nih. Kalau ada sound effect gini. Nah, selanjutnya dia udah mempunyai kanal YouTube bernama Nihongo Mantapu yang memiliki subscriber 8 juta subscriber. Channel YouTube-nya menceritakan kehidupan pribadinya sebagai seorang mahasiswa Indonesia di Jepang bersama teman-temannya di Jepang, yaitu Waseda Boys. Dan informasi yang aku tahu juga, mungkin ini di luar jadi YouTube ya, dia punya bisnis yang namanya Menanti. Ya, Menanti. Enak kok. Kirimin kami juga dong, gimana menantinya. Dan berapa pendapatan dari Jeremy Paulin? A. 1 miliar sampai 5 miliar, B. 433 juta sampai 1,51 miliar, atau C. 200 juta sampai 500 juta. Abang milih C, Indah? B. Kita kunci jawabannya. Ya, jawaban yang benar itu B, 433 juta sampai 1,51 miliar. Wow. Jeremy Paulin memulai channel YouTube bernama Nihongo Mantapu. Nihongo Mantapu pada bulan Desember 2017. Menurut mediaini.com, setiap video YouTube Jerome mencapai 178,61 juta. Sedangkan untuk menghasilkan bulanannya dari channel YouTube Nihongo Mantapu diperkirakan mencapai 433,26 juta sampai 1,51 miliar. Misalkan dia ada yang ayat untuk mata ambilnya, soalnya ada yang tipis, ada yang tebal. Ini gimana nih? Gigit ya, gigit.
Sebelumnya aku belum pernah sih. Ini kayak jeruk nipis. Ini kami kayak, wah biar seru apalagi ya tantangannya gitu. Cepatlah. Iya, iya. 2, 3. Masih banyak. Kena semuanya. Digigit aja kan? Lanjut. Wah, Deddy Corbuzier. Ini pasti 20M sih dia. Deddy Corbuzier ini berprofesi sebagai seorang mentalis, aktor dan presenter sebelum memasuki dunia YouTube. Ya, bagi kalian yang masih SD sekarang mungkin nggak tahu kalau Deddy Corbuzier itu pesulap dulunya. Ini sempat ngeliat ini, sempat ya. Yang dulu dia kayak yang pakai kayak panda, kungfu panda. Gimana? Maaf Om Dan. Memiliki 17 juta subscribers, total keseluruhan penonton dari segmen podcastnya Close the Door berjumlah lebih dari 3 miliar. Memiliki lebih dari 700 video di channel YouTube-nya. Wow. 700. Inilah penghasilannya, 500 juta sampai 8 miliar atau 400 juta. Ini langsung pilih yang paling banyak ya. 1,5 miliar sampai 10 miliar. Kayaknya C sih, tapi nggak boleh sama. Aku dulu. Berarti aku pilih yang lebih mahal nomor 2 yaitu A. A. 500 juta sampai 8 miliar. Kita kunci jawabannya. Nggak kaya-kaya kali rupanya. Kaya tuh banyak. Ya, semua ini kita ngambil sumber dari internet. Sebenarnya aku nggak nyangka sih. Maksudnya aku pikir dari option yang tadi karena kami ke distract, mikir paling banyak paling kaya gitu. Tapi apapun yang sebenarnya di sini yang tahu cuma Om Ded sendiri kan seberapa banyak duit yang dihasilkan. Nah kenapa B? Jadi kita nggak ada yang benar nggak ada yang salah ya. Abang A kan. Iya. C. Iya. Jadi kita. Kita berdua makan jeruk nipis keduanya. Dilansir dari katadata.co.id, ini sumbernya. Proyeksi pendapatan per bulan dari channel YouTube milik Deddy Corbuzier itu dari 408,9 juta sampai 6,54 miliar. Sudah memiliki dan mengunggah video pertama di YouTube pada tahun 2011. Wah, Deddy Corbuzier sebenarnya termasuk yang YouTuber awal-awal. Ingat di YouTube Rewind yang awal-awal dia juga udah masuk kan. Deddy Corbuzier mulai dijuluki Father of YouTube. Ya benar. Di pertengahan tahun 2020 dengan menawarkan konten podcast yang membahas isu aktual dari dunia hiburan hingga politik atau yang sering disebut segmen Close the Door. Yeah. Karena kami salah kedua-duanya, kami harus tutup mata. Mata. Enggak boleh dah. Merah. 2 3. Ini. Bedu ini ada 10 loh. 10 YouTuber. Maksudnya kami harus begini ya. Apa udah dua? Iya. Oke. 3, 2, 1. Nggak asam-asam kali loh. Masam nih, Bele. Nggak enak ya asamnya. Masam loh. Ya tapi nggak asam-asam kali enak. Masam lah nih, woy. Semuanya jatuh dia. Oke, kita lanjut YouTuber berikutnya. Oh. Ah, ini Jaja sering nonton ini. Miau. Ahu. Ya, oke. Okay. Selanjutnya ada Miao Auk, ini YouTuber gaming dengan subscriber sekarang udah 16 juta. Memulai channel YouTube-nya Miao Auk yang dikenal sebagai channel YouTube gamer. Setiap video game yang diunggahnya selalu masuk trending YouTube Indonesia, khususnya kategori game. YouTuber gaming terbesar kedua di Indonesia. Yang pertama? Just No Limit, enggak? Kan di Indonesia. Mungkin. Gak tahu juga. Dan berapa kira-kira pendapatannya? 700 juta sampai 37, 2M sampai 5M. Indah A. Indah A. Abang C bisa C. Juga. Ya C. Kita kunci jawabannya. C lah ya. Gue sih biasa aja. Soalnya kan itu terlalu asem gitu kan. Suripu. Ada. Surikun. Oh, Surikun. Surikun. Gitu. Penghasilan per bulan Miao Auk itu kira-kira dari 1,23 miliar sampai 4,31 miliar. Lansir dari lifestylebusiness.com. Udah titik.com.com aja, titik-titik aja. Reji Prabowo gitu. Atau Ken. Ulang. Nama aslinya Rick.
Regi Prabowo. Nama aslinya Regi Prabowo. Regi. Abang pikir namanya Miau Au. Bang Miau. Miau Au. Comel. Memulai karirnya sebagai YouTuber gaming di tahun 2014 dengan berbekal kamera biasa. Lalu pada tahun 2016 ia memberanikan diri untuk keluar dari pekerjaan dan fokus kepada YouTube-nya. Oh, banyak sih YouTuber yang akhirnya dia keluar dari pekerjaannya karena melihat kerjaannya lebih seneng dan lebih cuan. Regi Prabowo atau yang akrab disapa Egi ini dikenal sebagai YouTuber dengan pembawaan ceria. Kebanyakan gamer itu kan lebih ekspresif, spontan, tuh langsung kayak brokoli gitu, langsung kayak kangkung gitu kan. Bayam, wortel. Walaupun dia miau au, dia enggak ngomongin. Anjing anjain. Tapi setahu aku dia termasuk YouTuber yang tidak sopan. Berkata kasar dan sopan. Menjaga karena kan namanya? Yang banyak nonton dia yang anak-anak kecil juga, bocil-bocil. Iya, iya, iya. Dan aku juga salut konsisten dia untuk tetap seperti itu. Keren. Tangan untuk Miau Au. Tidak perlu berbicara kasar tuh, benar. Hal itu juga membuat masyarakat mematahkan stigma bahwa YouTuber Begitu. Gaming tidak perlu berbicara kasar untuk mendapatkan subscriber yang banyak. Yap, yeay, makan jeruk. Harusnya ini hukuman loh. Kan jadi enak. Udah. Ini upaya. Jadi hilang lah. Kayaknya itu tuh apa aja nipis manis tadi tuh. Ini ada Nessie Judge. Mulai karirnya di YouTube pada tahun 2012 dengan video vlog untuk mengenang masa internship-nya di Erok. Oh ya, kalau nggak salah, aku juga termasuk yang awal-awal nonton Nessie Judge. Dia dulu tuh edukasi, bukan sekarang yang konten horror dan apa gitu kan. Dulu kalau nggak salah dia kayak belajar gimana cara berbahasa Inggris gitu. Sampai akhirnya dia dapat winning content itu di bagian Neror itu kan, di Nessie Horror. Memiliki 8 juta subscriber. Dan berapakah pendapatan dia sebulan? Ada A 104 juta sampai 1 miliar, atau B 110 juta sampai 900 juta, atau C 1,6 miliar sampai 5 miliar. Udah. A. Abang A sih. Gak boleh sama. Kan ini duluan bilang A tadi. Tadi nampak dikit. Dewannya A. Nampak dikit tadi. Oh, curang kali. Yeay, ini skip. Bonus. Karena tadi beneran aku nampak jawabannya itu A. Mari kita lihat. Beneran. Ya, pendapatan dari Nessie Judge kira-kira 104 juta sampai 1,6 miliar. Berdasarkan Social Blade, situs web Amerika, disebutkan Nessie Judge ini memiliki perkiraan pendapatan per bulan sebesar 104 juta sampai 1,6 miliar. Nessie Judge atau yang memiliki nama lengkap Nasren Anis Putri Judge. Oh, tetap Judge. Oh, itu apanya nama keluarganya, Nak? Marga. Marga. Pikir itu nama panggung, Nessie Judge itu kayak Judge itu nama panggung, kirain. Jadi memang beneran nama asli ya. Lanjut. Anis Putri Judge ini adalah lulusan Magister Business Administration MBA di Yudensia Business School di Finlandia. Dan mengikuti program pertukaran pelajar ke Perancis. Oh. Meskipun berkarir sebagai YouTuber, ia tetap menyelesaikan sarjananya di negara asing. Oh, berarti dia udah lulus. Iya, dia dulunya memang karena itu jago Inggrisnya kan. Karena bonus kita tidak makan. Tapi kita boleh minum. Yeay, minum itu. Ini nanti jadi lebih asam kali, Dana. Enggak tahu. Ini sponsor. Sponsor bisa masuk ya. Enak banget ini kayak gini. Iya juga ya. Enggak deh. Oke, next. Wah, ada nih Rans Entertainment. Ini kayaknya kaya banget sih. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, channel YouTube dari Rans Entertainment. Sebelumnya aku mungkin akan ada pertanyaan atau komen-komen yang, "Bang, dia enggak YouTuber, Bang. Bang, dia enggak YouTuber, Bang." Sekarang udah semuanya masuk YouTube, guys. Jadi, yang dilihat dari subscribers-nya udah 22 juta subscriber, ya enggak mungkin dong, kan ini udah by data gitu. Jadi, ini dia
ya. Raffi Ahmad Rans Entertainment adalah sebuah akun YouTube yang sekaligus merupakan badan usaha serta rumah produksi yang dibentuk oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada tahun 2015. Wah, udah lumayan lama ya. Memiliki 22 juta subscriber dan memiliki lebih dari 2000 video. Abang kok salutnya itu ya sebuah tim rumah produksi. Jadi satu hari itu abang sempat melihat 3-4 video upload sehari. Iya. Seberapa kira-kira pendapatan dari per bulan dari Raffi Ahmad atau Rans Entertainment ini? 339 juta sampai 5 miliar atau 1 miliar atau sampai 10 miliar atau C 800 B. juta sampai 10 miliar. Pindah B. Berarti anda pilih paling ini ya, Bang C ini. Kita kunci jawabannya. Salah kita berdua. Sama kayak Deddy Corbuzier. Iya, sama yang kayak youtuber-youtuber lain kayaknya hampir-hampir sama. Ya walaupun di YouTube kan maksudnya banyak loh, ada 22 juta subscriber. Ternyata memang jelas banget kalau jumlah subscriber itu nggak bisa mempengaruhi pendapatan. Dilansir dari katadata.co.id, pendapatan per bulan milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina diperkirakan mencapai 339 juta sampai 5,43 miliar. Channel YouTube ini menyuguhkan video berupa vlog keluarga atau video-video yang memperlihatkan keseharian dari keseruan keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Oke, jadi karena kita kalah kita makan. 3, 2, 1. Dikit. Oke, next. Wah, langsung disandingkan dengan Apta Halilintar. Sekarang dia udah nikah sama Aurel. Memiliki jumlah subscriber terbanyak kedua di Asia Tenggara setelah Tria Ricis dengan total subscriber 29 juta subscriber. Konten seperti prank menyamar, yaitu kemarin dulu, terus prank gerebek rumah juga lagi viral banyak nih. Prank borong barang adalah konten yang membuat nama channel YouTube ini melambung tinggi. Ya, kalian bisa tahu lah sebelum-sebelumnya konten-konten dari Atta yang fenomenal ini. Memiliki 1.355 video unggahan. So, mari kita lihat kira-kira berapa pendapatan per bulannya. A, itu ada 400 juta sampai 3 miliar. B, dari 140 juta sampai 2 miliar. Atau C, 800 juta sampai 300 juta. Masa C, 800 juta sampai 300 juta? Kembali lah, masa nurun woy? Pindah A, 400 juta sampai 3. Emang B, 140 juta sampai 2,2 miliar. 3, 2, 1. Keteret. Indonesia tanah air. Pakai topi pilot soalnya. Oh, udah langsung. Iya, Pak. Tadi katanya enak. Judulnya enak, enggak ada masam. Next, itu bersanya. Namanya? Nama asli. Tobias Justin namanya. Oh, nama panggungnya baru Justin. Ya gak mungkin, namanya No Limit. Ya, Just No Limit memiliki jumlah subscriber terbanyak ketiga di Indonesia. Berarti setelah Atta Halilintar itu Just No Limit. Memiliki jumlah subscriber terbanyak pertama untuk kategori game. 24,1 juta subscribers. Konten yang diunggah beragam, tapi dia sering juga disebut sebagai YouTuber gaming. Ya, Mobile Legend tuh, setahu aku ya. Seberapa pendapatan per bulan dari Just No Limit? Mari kita lihat. Kira-kira dari 800 juta sampai 1,25, B 300 juta sampai 1,75, C 800 juta sampai 2,95 miliar. Itu termasuk lumayan ini sih. Dia ketiga ya? A. Abang B. Indah A. Oke, kita kunci jawabannya. Tara. Indah kan terus. Jadi pendapatan dari Just No Limit itu 800 juta sampai 2,95 miliar. Dilansir dari lifestyle.business.com, mulai dikenal sebagai YouTuber saat melakukan botak challenge. Selain sebagai YouTuber, ia juga dikenal sebagai pemain Mobile Legends profesional yang juga punya squad yang tidak kalah populer, yaitu EVOS. Ia bersama timnya memenangkan juara kedua di MPL Season 2 dan menjadi atlet e-sport terkenal. Wah. Mari kita makan. Sakit baru.
3, 2, 1. Oke, okay, next. Selanjutnya ada Baim Paula dan Paula Verhoeven. Kemarin ini sempat viral konten-konten dari Baim, yaitu yang jadi apa? Pemulung. Ya, yang jadi pemulung itu. Tapi kayaknya sekarang udah gak mulung-mulung lagi ya. Tapi masih dengan konten yang sama, setahu aku masih bagi-bagi rezeki. Memiliki 19,8 juta subscribers dan juga memiliki video pertama di tahun 2018 bertajuk Challenge. Dan sekarang sering mengunggah video berbentuk vlog. Oh ya, sekarang juga banyak vlog-vlogan. So, berapa penghasilan dari Baim Paula? 800 juta sampai 1,2 miliar atau 208 juta sampai 3,3 miliar atau 700 juta sampai 5 miliar. Kayaknya A. Nah, A. Ya Bang B. Mari kita kunci jawabannya. Insya Allah, insya Allah. Dilansir dari katadata.co.id, channel YouTube Baim Paula ini diperkirakan memiliki pendapatan per bulan segitu. Channel ini berkembang begitu pesat hingga saat ini sudah menembus 19 juta subscriber. Lanjut. Wah, Raditya Daki. Raditya Dika. Raditya Dika merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat YouTuber Partner Awards. Rewards. Oh, rewards. Oh, ada juga ya. Oh, memiliki 9,68 juta subscribers. Raditya Dika adalah user pertama di Indonesia yang berhasil meraih lebih dari 1 juta subscribers. Channelnya pertama kali muncul. Seorang komedian dan penulis di samping kegemarannya sebagai seorang YouTuber. Oh iya, dia komedian. Dia itu YouTuber pertama yang waktu itu menembus 1 juta subscribers. Tapi sekarang udah banyak juta-jutaan ya. Kira-kira berapa pendapatannya? Setahu abang dia termasuk yang kaya. Abang B nih. Baru mau biar B sama lah, boleh. Abang A lah berarti. Udah B ya. Semoga betul. Soalnya dia tadi jawabannya B terus. Kita kunci jawabannya. Tara! Sebenarnya itu hanyalah pengalihan. Aku biarkan dia menjebak. Aku biarkan dia memilih B sehingga aku memilih A. Kenapa bisa 970 juta? Menurut halopacitan.com dan kids.grid.id, channel YouTube Raditya Dika ini diperkirakan memiliki pendapatan 970 juta sampai 1,29 miliar. Dia berhasil meraih jutaan subscriber lewat video serial Malam Minggu Miko. Yang sempat viral dulu, yang diunggah di channel YouTube-nya. YouTuber Indonesia yang pertama yang mendapatkan penghargaan YouTube Partner Rewards, sebuah penghargaan oleh YouTube kepada para user-user yang berhasil menarik massa dalam jumlah banyak, Pak. Suhu. Dan next, Ria Ricis. Ria Ricis sekarang udah bahagia kayaknya ya. Udah bahagia, Bang. Menikah, suaminya yang ganteng juga kayaknya mirip abang. Mirip kan? Ria Ricis ini memiliki jumlah subscriber terbanyak pertama di Asia Tenggara. Wah, berarti dia yang megang nih di Asia Tenggara, orang Indonesia. Yaitu Ria Ricis. Memiliki 29,3 juta subscribers. Seorang aktris, selebritas internet, pemeran, kreator digital, penulis buku, dan YouTuber yang berkebangsaan Indonesia. Mulai dikenal saat konten pertama ya, dulu lagi viral ke Squishy. Menduduki peringkat kelima YouTuber terkaya di Indonesia. Wow. Ini dia perkiraan pendapatannya. Ada 300 juta sampai 2 miliar, 300 juta sampai 900 juta, dan C 120 juta sampai 1,93 miliar. Aku pilih C. Kita kunci jawabannya. We are the champion. We are the champion. Marpen. Menurut kata data.co.id, indah. Menurut kata data.co.id, YouTube dengan nama Ricis. Manis. Pendapatan per bulan 120 juta sampai 1 intil dengan jumlah subscriber nomor 1 di Indonesia. Jadi kalian udah tahu berapa pendapatan
YouTuber nomor 1 se-Asia Tenggara, itu perkiraannya dari 120 juta sampai 1,93 miliar. Wow. Yeay, abis. Jadi itulah daftar beberapa YouTuber yang kita dapetin informasinya dari internet, berapa jumlah pendapatan mereka dalam 1 bulan. Semoga tebak-tebakan kali ini menambah pengetahuan kalian, karena ini adalah Tempe. Tebak-tebakan bersama Tempe. Karena ini adalah Tempe. Tebak-tebakan menjadi pengetahuan. I'm Sadie from BYC. I'm Ina from BYC juga. Don't waste your time. Tempe, 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 tempe. Ah, pacaran apa yang nggak berdosa? Pacaran syariah. Sah.